Halo Sobat IT, kali ini kita akan belajar cara install additional software di printer Epson L1455. Oke Sobat, kita akan install software terbaru dari Epson L1455. Ini pada saat proses instalasi, Sobat bisa pilih di additional installation untuk checking software update. Selanjutnya nanti akan muncul order usable software. Ini bisa Sobat centang salah satunya. Ini misalnya kita centang dua dengan size 70 mega, yaitu Epson Scan OCR komponen. Ini kita klik install, kemudian klik run dan tunggu. Software install otomatis ini akan mendownloadnya, kemudian nanti setelah selesai akan diarahkan untuk install. Ini kita akan klik run saja untuk instalasi dari Epson Scare-nya. Ditunggu sebentar. Oke, ini untuk proses instalasinya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, karena kita sudah selesai instalasi Epson Event Manager, kita klik finish. Oke, ini sudah berhasil ya sobat. Selanjutnya, sistem akan mengecek kembali apa yang bisa kita update. Jadi, esensial software-nya yang bisa kita update untuk Epson L1455. Oke, kita tadi sudah berhasil menginstal dua aplikasi. Dan ini ada aplikasi lainnya yang boleh sobat install, tinggal dicentang. Sobat centang pada di sini. Kemudian sobat klik install. Oke. Jadi sekian tutorial untuk install other useful software di Epson L1455. Dan untuk essential product update ini harus sobat update. Ya, ini biasanya untuk firmware yang di bagian atas ini ya. Demikian tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Sukses semua.